بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بابا dan ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi yang kita kaji pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah dalam tadabbur kita seputar hadis 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid. Nah, berkaitan dengan hal itu kita mengkaji sebuah tema tentang keutamaan sholat berjamaah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu saya telah mengemukakan beberapa ayat dan beberapa hadis berkaitan dengan sholat berjamaah atau keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 43, kemudian surat At-Taubah ayat 18. Nah, ayat ini sebagaimana telah kita ketahui menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memakmurkan masjid. Jadi yang kita maksud dengan memakmurkan bukan hanya memakmurkan fisiknya, tetapi memakmurkan masjid dalam makna yang lebih daripada memperhatikan bagian fisik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi dari masjid tersebut, diantaranya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya juga telah menjelaskan tentang makna dari perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan sholat berjamaah. Kita lanjutkan keutamaan yang lain yang terdapat dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
من توضأ فأصبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Thumma masya ila salatin maktubah, kemudian dia berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, salat wajib. Fasallaha ma'al imam, kemudian dia salat bersama imam, salat berjamaah. Ghufira lahu dzambuhu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengampunan dosa yang akan didapatkan oleh siapa saja yang melaksanakan salat secara berjamaah bersama imam di masjid. Kemudian hadis berikutnya, hadis muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqara salatin 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajri." Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh kaum munafikin, orang-orang munafik, adalah salat isya dan salat subuh. Salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Para ulama menjelaskan kenapa salat isya dan salat subuh ini dirasakan sangat berat bagi orang-orang munafik. Alasannya karena orang munafik ini punya sifat yang melekat pada mereka adalah mereka tatkala melakukan sesuatu ingin dilihat oleh orang. Apapun yang mereka lakukan niatnya tidak ikhlas. Suaranya bagus enggak, Pak? Halo? Suara saya gimana? Bagus ya? Di salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang munafik adalah salat satu, salat isya, yang kedua salat subuh. Nah, ini hati-hati kita. Kalau perasaan ini ada pada diri kita, salah satu sifat orang munafik sudah ada pada diri kita. Salat isya dan salat subuh ini adalah salat yang dilakukan pada malam hari, ya. Pada saat gelap. Isya gelap, subuh juga gelap. Tidak banyak orang yang melihat. Kalaupun ada yang melihat, tidak banyak manusianya. Sedangkan orang munafik melakukan sesuatu tujuannya agar dilihat oleh manusia. Yura'unan nas, mereka melakukan sesuatu ingin dilihat oleh orang. Salat isya dan salat subuh, kalaupun ada yang melihat, enggak banyak orangnya. Dirasakan berat, ini alasannya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Seandainya manusia tahu besarnya keutamaan yang terdapat dalam salat subuh dan salat isya, atau salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan cara merangkak. Kalau orang tahu bahwa dalam salat isya dan salat subuh ini yang oleh orang-orang munafik dirasakan sangat berat, ternyata terdapat di dalamnya keutamaan yang besar, maka orang datang ke masjid dengan cara merangkak. Nah, lalu Nabi katakan, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu. Aku punya keinginan, ya. Ada yang bisa mengimami sholat. Aku menginginkan ada seseorang yang dapat kuperintahkan untuk menjadi imam, mengimami sholat.
Thumma amura rajulan fayusalli binnas. Kemudian kuperintahkan dia untuk mengimami salat berjamaah orang ini. Thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hazamun min hatabin. Nah, kemudian karena sudah ada yang mengimami salat, maka saya mau ada beberapa orang yang dapat menemaniku untuk pergi dengan membawa kayu bakar. Kemana kayu bakar yang dibawa? Ila qaumin la yashhaduna shalah. Kayu bakar ini kubawa kepada orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Dipakai untuk apa kayu bakar ini? Fauharriqa 'alaihim buyutahum binnar. Kayu bakar ini kugunakan untuk membakar rumah siapa saja yang tidak ikut sholat berjamaah. Nah, Bapak dan Ibu, ini ancaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagi siapa yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Nabi katakan, seandainya ada orang yang dapat kuperintahkan untuk menjadi imam mengimami sholat berjamaah, nanti saya akan mendatangi rumah-rumah penduduk yang tidak menghadiri sholat berjamaah dan kubakar rumah-rumah tersebut. Hadis ini oleh para ulama atau sebagian ulama dijadikan dasar sebagai wajibnya melaksanakan sholat berjamaah, ya. Sampai Nabi mau membakar rumahnya atau rumah penduduk yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Berikutnya hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah melakukan sholat setengah malam. Ya, jadi kalau kita sholat isya berjamaah, kita akan mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan sholat setengah malam, nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Dan siapa saja yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala salat seperti pahala orang yang salat sepanjang malam. Luar biasa, Pak. Jadi kalau kita salat subuh secara berjamaah, pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat sepanjang malam. Kalau sholat isya, seperti orang yang melaksanakan sholat setengah malam. Pahala yang luar biasa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nabi mengatakan, man salla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin. Barang siapa yang salat dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang salat karena Allah, arba'ina yawman, selama 40 hari secara berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan salat secara berjamaah selama 40 hari, ya, sebulan lebih 10 hari. Yudriku at-takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir yang pertama, rakaat pertama. Begitu imam Allahu Akbar, dia dapat. Ini tentu yang datang cepat-cepat, ya, datang cepat ke masjid mendapatkan takbir pertama dari takbir imam. Apa keutamaannya? Kutibalahu bara'atan, maka akan ditulis untuknya dua kebebasan.
dia akan mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang luar biasa. Ya. Cuma tentu ini berlaku kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu diberikan sesuai dengan beratnya pekerjaan. Balasan ini kaidah kehidupan. Balasan diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan. Kalau pekerjaannya berat, tentu upahnya banyak. Pekerjaannya ringan, upahnya sedikit. Melaksanakan sholat secara berjamaah selama 40 hari dan gak pernah ketinggalan, bukan pekerjaan ringan. Kalau sehari dua hari, ya seminggu mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah 40 hari enggak pernah masbuk, wah ini kan susah, Pak. Ya. Salat berjamaah selama 40 hari enggak pernah ketinggalan takbir pertama. Nah, nanti saya di akhir ini saya akan berikan contoh bagaimana para ulama salaf, para ulama terdahulu begitu luar biasanya dalam bab melaksanakan salat berjamaah. Sholat secara berjamaah 40 hari dan enggak pernah ketinggalan, balasannya satu, terbebas dari siksa neraka, artinya masuk surga, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Nah, jadi kalau kita lihat tentang hadis ini berkenaan dengan pertama tadi hadis yang menjelaskan tentang bahwa sholat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik adalah sholat satu, sholat isya, dua, sholat subuh. Ini babnya sholat berjamaah. Yang kedua, penjelasan saya tentang hadis Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, di masa kami, masa sahabat, kalau kami lihat ada orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, kami yakin dia adalah orang munafik murni. Murni kemunafikannya. Jadi ini ada korelasi yang sangat kuat, hubungan yang sangat kuat antara ya, intensitas melaksanakan atau frekuensi melaksanakan sholat berjamaah dengan benih-benih kemunafikan yang mungkin ada pada diri kita. Atau dalam bahasa lain begini, Bapak, dalam bahasa lain kalau kita ingin sifat-sifat kemunafikan itu tidak ada pada dalam diri kita atau menghilangkan sifat-sifat itu dari diri kita, salah satu kuncinya atau salah satu rumus untuk menghilangkannya adalah senantiasa melazimkan atau membiasakan sholat berjamaah. Berkaitan dengan ini, saya ingin jelaskan sedikit tentang masalah kemunafikan. Nah, jadi begini, Pak, munafik itu orangnya namanya, kalau sifatnya namanya nifak, ya, nifakun. Itu ada dua macam. Yang pertama namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Ini yang oleh para ulama disebut dengan an-nifaqul akbar, nifaq besar. Kemudian yang kedua, nifaq amali, kemunafikan yang berkaitan dengan amal perbuatan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan an-nifaqul asghar, munafik kecil. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau munafik besar, itu munafik ini sifat kemunafikan yang ada pada diri orang-orang kafir. Jadi orang yang punya sifat ini sebenarnya dia bukan orang Islam, dia orang kafir asli, cuma dia
menyerupai, karena penjelasan daripada sifat nifaq i'tiqad ini adalah orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dia orang kafir asli, asli orang kafir, tetapi dia menyatakan masuk Islam, menyatakan masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dia menyembunyikan kekufurannya, padahal dia adalah memang orang kafir. Adapun nifaq i'tiqad, nifaq amali, ini orang Islam, orang Islam yang cuma orang Islam ini dia punya beberapa sifat yang biasanya dimiliki oleh orang-orang munafik. Nah, nanti saya akan jelaskan beberapa sifatnya. Nah, kita lihat surat Al-Baqarah 1-20, Allah jelaskan tiga jenis manusia. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 20 Allah sebutkan tiga jenis manusia atau tiga tipe manusia. Yang pertama, manusia mukmin. Manusia mukmin atau orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 ayat, ya. Ayat 1 sampai ayat 5 ini tentang sifat orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, orang kafir. Tentang orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 2 ayat saja. Ayat 6 dan ayat 7. Sementara orang munafik Allah jelaskan dalam 13 ayat, ya. Ayat 8 sampai ayat 20. Kalau ayat yang menjelaskan tentang orang beriman 5 ayat, orang kafir hanya 2 ayat, orang munafik 13 ayat. Ini baru dalam surat Al-Baqarah, ya. 13 ayat. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa ternyata dengan model seperti ini orang munafik ini sangat berbahaya, dan bahayanya lebih besar daripada bahaya orang yang memang kafir. Jadi orang munafik, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita sebutkan munafik, sini adalah munafik i'tiqadi. Ya, ini orang kafir nih. Orang kafir yang memakai pakaian orang Islam. Orang kafir yang mengaku sebagai muslim, tapi dia kafir. Ya. Dalam pembahasan terdahulu ketika saya menjelaskan tentang mana iman, ada orang yang mengatakan, lisannya mengatakan beriman, tetapi hatinya tidak. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini i'tiqadi, ya. Jadi orang kafir asli tetapi mengatakan dia beriman. Nanti saya jelaskan dalam beberapa ayat. Jadi 13 ayat Allah jelaskan berkenaan dengan orang-orang munafik. Sehingga kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya, munafik i'tiqadi, orang yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafirannya. Coba kita lihat beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah atau awal surat Al-Baqarah ini berkaitan dengan sifat-sifat munafik dan kaitannya dengan salat berjamaah. Ya. Saya kutip dari tafsir Shafwatut Tafasir, kitab Shafwatut Tafasir karya salah seorang ulama dari Suriah namanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ini Bapak Ibu, ini saya perlu banyak memperkenalkan para ulama supaya kita lebih mencintai mereka. Sebab nanti, nah ini penting saya sampaikan. Sebab nanti orang yang tidak mencintai ulama adalah salah satu tanda kemunafikan. Salah satu tanda kemunafikan adalah benci kepada pewaris para nabi. Kalau di hati kita terbesit ketidaksukaan kepada para ulama yang notabene adalah pewaris para nabi, ketahuilah salah satu virus kemunafikan sudah menjangkiti hati kita. Kemarin di Ar-Rahman saya perkenalkan
salah seorang ulama dari Saudi Arabia, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Nah, di sini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, ulama dari Suriah. Ya, Suriah ini gudang ulama, Pak. Bisa jadi sudah di apa, kaum Zionis, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka yasa sedemikian rupa bagaimana Suriah ini bisa hancur. Bisa jadi untuk membunuh para ulama yang ada di sana. Jadi ini kata kitab, banyak beliau punya karya tidak kurang dari 33, ya, 33 karangan atau kitab atau tulisan. Salah satunya lah Shofwatut Tafasir, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Boleh nanti kalau ada masjid kita punya rencana membeli kitab ini sebagai buku di perpustakaan. Tentang sifat-sifat orang munafik, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Ini awal, ya. Awal dari pertama ayat ke-8 dan ayat ke-9. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin." Dan di antara manusia ada yang mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah, dan kami beriman kepada hari akhir. Padahal mereka itu sebenarnya sama sekali tidak beriman. Ayat 8 menjelaskan kepada kita, ada sekelompok orang, sekelompok manusia mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, tetapi mereka bukanlah orang beriman. Inilah orang munafik. Lisannya mengatakan beriman, tetapi hatinya sama sekali tidak beriman. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan saya orang Islam, tetapi tidak mengamalkan ajaran Islam, jauh dari ajaran Islam, salah satu sifat kemunafikan sudah ada pada diri mereka. Jadi perkataan Islam, kata iman itu hanya sebatas ucapan. Akidah Ahlus Sunnah mengatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkan. Keimanan itu adalah pembenaran dengan hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Jadi enggak mungkin keimanan tidak diwujudkan dalam bentuk amal nyata. Ketika kemudian keimanan itu hanya diucapkan saja, kemudian tidak kita amalkan, salah satu sifat munafik atau sifat kemunafikan sudah kita miliki. Allah bantah, ya. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala membantah? Kita lihat ayat berikutnya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang munafik itu mau menipu Allah. Luar biasa ini, ya. Kalau menipu manusia itu biasa, ya. Tapi kalau menipu Tuhan ini luar biasa. Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala mau ditipunya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir enggak pernah, Al-Quran tidak pernah mengatakan orang kafir itu menipu, ya. Menipu atau memperdaya. Ini orang munafik. Menipu, melakukan tipu daya atau memperdaya Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk tipuannya? Bentuknya adalah dia mengatakan beriman. Nah, kalau kita mengatakan sesuatu yang sementara kita tidak
apa namanya yang kita ya, yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita, itu kan nipu namanya. Jadi orang munafik ini mau menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Oleh karena itu sebelumnya, ayat sebelumnya Allah katakan, Allah sudah bantah ya. Ini para ulama mengatakan, kenapa sampai ini terjadi? Karena mereka itu tidak mengetahui, tidak tahu kalau Allah itu tahu. Mereka mengira mereka bisa menipu Allah sebab mereka itu menyangka bahwa ketika mereka menipu, Allah enggak tahu. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Nah, kalau kita bisa ya. Manusia bisa ditipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Karena akibat dari perbuatan mereka akan mereka rasakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat 8 dan ayat 9. Berikutnya ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang lain. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih disebabkan karena mereka telah berdusta. Dalam hati mereka ada penyakit. Apa yang dimaksud dengan penyakit di sini? Penyakit di sini adalah bukan penyakit fisik Bapak dan Ibu. Penyakit di sinilah penyakit yang sifatnya maknawi. Sifatnya abstrak. Orangnya mungkin sehat, ya. Fisiknya sehat, tapi hatinya sakit. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud penyakit sinilah penyakit keraguan. Penyakit keraguan. Ini pelajaran buat kita. Kalau dalam hati kita ada keraguan, dalam hati kita ada keraguan, berarti ada virus kedua yang telah menjangkiti diri kita, virus kemunafikan. Keraguan terhadap apa? Terhadap keimanan. Keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Ketidakyakinan bahwa syariat Islam adalah the only solution, satu-satunya solusi. Bapak Ibu, kadang tidak sedikit orang yang punya keraguan. Ini dia tidak yakin Islam ini bisa enggak ya dijadikan sebagai solusi untuk menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Syariat Islam yang diturunkan lebih daripada 14 abad yang lalu, apakah bisa? Ini pertanyaannya begitu. Apakah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang sedang kita hadapi? Ini ragu ini. Bapak dan Ibu, bisa saja kita bilang begini, bisa saja lisan kita tidak mengatakan bahwa kita ragu atau tidak ragu dengan syariat Islam. Bisa saja lisan kita mengatakan bahwa kita meyakini, ya, kita meyakini bahwa Islam ini, hukum Islam adalah satu-satunya hukum, ya, yang dapat kita jadikan sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Tapi bahasa fisik kita, dalam bahasa Arab namanya lisanul hal. Lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Bahasa fisik itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Mungkin kita tidak pernah mengatakan saya meragukan kebenaran Al-Quran. Saya meragukan efektivitas hukum Islam. Saya meragukan luar keistimewaan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lisan. Tapi bagaimana dengan bahasa fisik kita? Ketika umpamanya Bapak dan Ibu, ketika umpamanya kita tidak menjalankan syariat Islam, meninggalkan syariat Islam, mengambil, ini nanti ada lagi ya, ayat yang lain ya. Bagaimana orang-orang munafik ini ketika sudah mereka pegang petunjuk, pegang kebenaran, kebenaran itu mereka tinggalkan. Apa yang mereka lakukan? Kesesatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit, penyakit keraguan. Berikutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat 11 dan ayat 12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ini sifat berikutnya yang dimiliki oleh orang-orang munafik, berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, Bapak Ibu, kerusakan di sini sekali lagi sama dengan masalah penyakit, bukan kerusakan yang sifatnya fisik. Ya. Kerusakan di sini bukanlah kerusakan yang sifatnya fisik, umpamanya merusak bangunan, merusak jalan, merusak infrastruktur, bukan. Tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya maknawi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Al-fasadu fil ardi wal kufru wal 'amalu bil ma'siyati. Faman asallaha faqad afsada fil ardi." Kerusakan di muka bumi itu wujudnya adalah kekufuran. Ya. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan sekali lagi bukan kerusakan yang sifatnya fisik, bukan merusak yang apa namanya yang sifatnya fisik. Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi adalah melakukan kekufuran. Wal amalu bil maksiyah, melakukan kemaksiatan. Dua. Berbuat kekufuran dan berbuat kemaksiatan. Faman asallaha faqad afsada fil ardi. Barang siapa, maka siapapun yang berbuat kemaksiatan, berarti dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Bapak dan Ibu, mari kita lihat. Yang pertama, kekufuran. Ini bentuk kerusakannya. Kekufuran. Nah, dulu saya pernah jelaskan di sini, ini bentuknya ada dua, Pak. Kalau kita bicara kafir, itu ada dua modelnya. Yang pertama yang sifatnya formal. Formal. Ya. Jadi orang kafir formal ini memang asalnya kafir. Yang kedua, yang sifatnya substansial. Formal bukan informal, bukan formal dan substansial. Baik, kekufuran yang formal jelas dia tuh perbuatan kafir, menyembah selain Allah itu jelas ya. Meminta kepada selain Allah jelas, menuhankan Nabi Isa itu jelas. Tapi kalau yang jelas ini kelihatan banget. Tapi ada yang tidak jelas, ya. Yang hanya diketahui oleh orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Nah, ini yang masuk dalam tema kekufuran yang sifatnya substansial. Ini nanti berkaitan dengan masalah syubhat. Kepada Ibu, ketika ada orang mengatakan bahwa semua agama benar, semua agama benar, semua agama baik,
semua pemeluk agama akan masuk surga dan akan hidup berdampingan dengan damai di surga. Apakah ini bukan bentuk kekufuran? Orang ini tetap sholat bulan Ramadan puasa, dia punya banyak uang, dia pergi haji, dia banyak punya uang, dia keluarkan zakat, tapi dia punya keyakinan seperti ini. Dia mengatakan semua agama benar, semua agama baik, semua pemeluk agama akan masuk surga dan akan hidup berdampingan dengan damai di surga. Agama itu tidak lebih daripada sekedar jalan menuju surga. Dia bisa masuk surga lewat Islam, bisa masuk surga lewat Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Kaharingan, dan seterusnya. Ini kita maksud dengan apa tadi? Yang kekufuran sifatnya substansial. Ketika ada orang mengatakan bahwa ada sistem yang lebih baik daripada Islam, ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah keyakinan seperti ini bukan kekufuran? Hati-hati kita, ya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kekufuran yang sifatnya substansial. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang punya pemikiran seperti ini, kemudian dia, apalagi dia menyebarluaskan pemikirannya, ya. Ini sesungguhnya adalah orang-orang yang telah berbuat kerusakan di muka bumi. Ini penjelasan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kufru al-ifsadu fil ardi huwal kufru. Berbuat kerusakan di muka bumi adalah kekufuran. Baik yang sifatnya formal ataupun yang sifatnya substansial. Yang kedua, perbuatan maksiat. Sehingga kemudian beliau mengatakan, faman asallaha faqad afsada fil ardi. Siapapun yang melakukan perbuatan maksiat, maka dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Uniknya Bapak dan Ibu, ini belakang sudah siap ya? Halo? Belakang sudah siap? Sedikit lagi. Uniknya lagi, Allah tutup ayat ini. Awal ayat Allah katakan, apabila diucapkan, dibilang, dikatakan kepada mereka, eh kalian jangan berbuat kerusakan dong di muka bumi, apa mereka bilang? Innama nahnu muslihun. Kami enggak berbuat kerusakan. Justru kami melakukan islah. Nah, ini unik. Ya. Enggak mau mereka dibilang berbuat kerusakan, Pak. Justru mereka bilang apa? Kami melakukan al-islah, perbaikan. Melakukan reformasi. Ini kalau bahasa Arabnya reformasi itu al-islah. Jadi orang-orang yang mendengung-dengungkan reformasi, sementara apa yang mereka dengungkan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, hati-hati, bisa masuk dalam ayat ini. Kami enggak berbuat kerusakan, justru kami berbuat kebaikan, kemaslahatan, kemaslahatan untuk umat, kemaslahatan untuk masyarakat, ya, dan seterusnya. Innama nahnu muslihun. Ini yang disebut dengan pemutarbalikan fakta, taklibul haqa'iq. Dan model seperti ini sebenarnya telah dicontohkan oleh Fir'aun. Fir'aun yang kezalimannya luar biasa, ya, itu mengatakan dia telah berbuat kebaikan. Sementara Musa, Nabi Musa yang melakukan reformasi kebaikan, justru dia bilang berbuat kerusakan. Zaruni aqtul Musa wal yadu rabbah. Inni akhafu
ayyubaddila dinakum au ayyuzhira fil ardil fasad. Dia bilang kepada tentaranya, tangkap tuh Musa, zaruni aqtul Musa, supaya bisa saya bunuh. Kenapa? Kenapa saya perlu membunuh Musa? Inni akhafu ayyubaddila alaikum dinakum, karena saya khawatir dia ini akan merubah keyakinan kalian, ideologi kalian, agama kalian. Au ayyuzhira fil ardi fasad, atau dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini yang disebut oleh para ulama dengan taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Orang berbuat kebaikan justru dibilang berbuat kerusakan. Yang mereka yang berbuat kerusakan malah mengaku atau merasa telah berbuat kebaikan. Ini manusia paling rusak itu Bapak Ibu adalah manusia yang berbuat kerusakan tapi merasa baik. Orang bodoh merasa pintar, ini bahaya. Ya. Orang bodoh tapi merasa bisa, itu bahaya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini ada panjang masih ya. Pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.